Nasihatnya kepada orang-orang muda, tentu dunia menawarkan berbagai hal yang baik, yang indah. Kita boleh gak main sepak bola? Kita boleh gak seneng-seneng dengan berbagai hal yang dunia bisa berikan? Penting gak untuk punya rumah dan mobil yang baik? Tentu, tapi dia katakan. Harus ada skala prioritasnya, dan prioritas yang pertama yang paling penting adalah Tuhan sendiri. Jadi, kalau prioritas itu yang pertama, ada Tuhan, berbagai hal yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi berkat.